satu kosong. Satu kosong sama pertandingan kembali balik. Tiga gerang satu pertandingan kosong kira angkat depan berbahaya di sana dalam bisa. Kembali angkat depan berbahaya. Lagi-lagi angkat depan berbahaya. Langsung satu perlawan. Tiba di depannya dan ada serang. Ibu. Jauh, pasok, jauh. Asyik, siapa yang akan angkat
Pangutan Negara angkat tongkat. Siap tadi aku kosong heli kembali naik dan pengangka bagi Kali ini seorang Krisna
istana bikin corak Belanda pertahanan daripada sehingga angka pertama saja untuk salah satu apa panas nanti kami jangan bahagia 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 seorang baru di sana terbang dengan kekuatannya mana angka bagi timnya dari 15-16 ini kan dia seorang Krista Erik kekuatan akan melakukan set lakukan sudah dengan aman angkat kelebihan dan apabila dipaksakan dengan pembangkan sehingga menjadi 17 angka pertama kembali hanya seorang Bayu Pradana manusia setelah roda ini semakin seru semakin penuh tenaganya sehingga sesi mengangkat di 18-19 dengan jam sebesar seorang Bayu masih dapat angka dan sehingga angka pertama saja untuk kontes 17-19 masih seorang Bayu di sana yang Kembali angkat tempat terbaik Krista di sana. Kali ini dapat Iqbal.
perjuangan Gojo daripada CR7. Langkah pertama diai oleh CR7. Satu, dua, satu terukus sama pertandingan kembali-bali. Dan pertempuran yang mudahnya untuk mendapatkan bola di kawasan CR7. Sehingga dirubah angka menjadi satu, satu. Satu menyerang bersama pertandingan kembali. Seorang bayi dengan jamsetnya. Namun sayang, 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 seribu sayang kali ini seorang bayi gagal bakal bisa jamset. Sehingga menguntungkan bagi CR7 2-1 2-1 mempertahankan kembali di selesai binar center dari para CR7. Lagi-lagi Krishna membuat bola di sana. Dapat diamankan seorang Rizky. Seorang Rizky namanya yang dibesarkan di tim Pak Sendarung. Seorang Rizky ini kalau tidak bisa memperkuat tim CR7 dia terbang kali ini. 2-1 Jika gerang satu terpapar seorang bola angkat utang berbahaya di sana seorang Krishna. Rupanya melebar di luar lapangan seorang Krishna. Dinyatakan tidak terkesan sehingga angka menentukan kembali bagi CR7 4-1 4 gerang satu terpapar seorang Dinar di sana dengan kekuatannya seorang Dinar. Umpan cepat dari gagal 5 kata seorang Jir sehingga pun air berpimpa oleh pembes kami bersama. Kembali angkat depan berbahaya seorang Krishna. Namun serangannya kali ini dapat dibaca anak-anak CR7 sehingga kembali angka bertambah dianggap satu. Cukup jauh ketinggalan di babak kedua ini tembus atas lawannya CR7. Lagi-lagi seorang Jubir di sana dapat diamankan kembali seorang Amrizal. Kali ini gagal karena setinggi-tingginya tupai melompat atau setinggi-tingginya terbang burung terbang. Ada jatuhnya sepandai-pandainya Amrizal bermain voli pasti ada gagalnya. Di sinilah save yang dilakukan. Namun dapat dikembalikan save yang sempat menyulitkan tadi. Lagi-lagi angkat umpan berbahaya seorang Amrizal. Bukan Amrizal namanya kalau tidak bisa membuat corak beranda pertahanan daripada pemain. Atau 7-2 atau 7-9. Ini dasar Amrizal menggeser angkat umpan Jubir. Kembali Jubir mempertempankan kebolehannya di babak kedua ini dengan pukulan kerasnya untuk menang menjadi 3-7. Seorang Krishna di sana melakukan save. Angkat umpan terus komunikasi antara seorang Dinar dan Eme tadi sehingga menguntungkan saja bagi pembes 4-7. Pasir Krishna di sana angkat bersama belakang coba umpankan dan Rizky angkat seorang Jubir tanpa menoleh seorang Jubir menaruh bola di bidang yang kosong sehingga menguntungkan bagi pemimpin 5-7. 5 gerang berjalan bertahankan kembali dengan tujuan pasir angkat ke depan berbahaya di sana seorang masih Priwanto juga masih dapat diamankan lagi-lagi. Sayang pukulan daripada nomor punggung 10 ini seorang Dini tadi lebar meninggalkan lapangan dan akan diraih untuk CR7 dari 8-5. Seorang Rizky di sana angkat umpan berbahaya di Aidin juga masih dapat diamankan angkat angkat seorang Bernard berbahaya di sana siapa dia kalau bukan Ethan namanya Nadim 19 ini dari Brasil 7 kembali melesakan pukulan keras untuk menembak angkat jadi 9-5. 9 gerang 5 yang bertahankan kembali seorang Rizky mempersing angkat umpan langsung ke perlawan tidak diupakan dan ada seorang ini walaupun pukulan melepas kembali tapi dia dapat dikembalikan atau dapat diangkat di 10-6 dan tim Elf juga kami persawarkan. Ibu lajang kentang. Lihat pembes atau seorang CR7 angkat itu berbahaya di sana kembali Doni berpikir ulang kali ini untuk menempatkan menembak angka bagi pembes 6-10 6 orang 10 yang bertahankan Doni terlihatkan siapa dia kalau bukan Jubir namanya. Kontrol yang baik daripada seorang Asif
tak romantis tadi. Memang seorang Asep ini sudah tahu bahwa tukotok itu hasil. Kalau tidak percaya, sok cerobaan ku ibu-ibu. Insya Allah, ngelepek hasil. Tak beri kecannya dia. 7-11. 7-11 mempertahankan. Inilah dia Algojo daripada Pemdes nomor 10 Deni namanya. Sudah melakukan set. Aduh, kali ini serangan seorang Otan digagalkan oleh sebuah net dan menghentikan bagi Pemdes 8-11. 8 menyerang 11 mempertahankan kembali seorang Deni yang melakukan set. Angkat bersandakan coba diumpankan siapa di sana Mas Otan. Ada jawaban dari Pedali Bero dan Pembes langsung terhadap serangan. Kembali titik gaya seorang Binar. Bukan Binar namanya kalau tidak pandai di bidang titik ini. 12-8. 12-8 mempertahankan. Turun ke belakang siapa gerakan Eme gagal. Kali ini seorang Eme lakukan set. Dan menguntungkan bagi Pembes 9-12. 9 gerak bebas mempertahankan kembali. Hidup seorang Bidin dengan jam safe dari serangan cukup keras. Dapat diangkat bersendakan dari serangan hijau. Ini cukup mematikan dan mendapat angka kembali untuk CRTG. 13-9 mempertahankan. Kembali seorang Hotan namanya yang turun ke belakang juga seorang angka seorang Bidin. Umpankan saja dan serangan seorang Abayu tadi dapat dipendung atau dapat terjebak barisan depan daripada CRTG. Sehingga angka bertambah ke 14-9. 14-9 nanti ke dalam. Cukup muslihat. Tipu daya seorang Tandi tadi tidak dapat terbaca anak-anak CRTG. Dan menambah angka di 14-10. Ini save seorang Tayu. Juga bisa dapat diangkat di dorong dan serangan cepat. Seorang Rizky tadi sehingga kembali bisa menggedor pertahanan daripada Pemdes 15-10. 15-10 mempertahankan kembali seorang Binar Mokose. Angkat umpan berbahaya Jumer masih dapat diamankan anak-anak daripada CR. Wadah diumpan manis untuk naik ke sana. Rupa-rupanya kecerikan libero daripada CR7. Ada lubang bisa ditaruhnya sehingga susah untuk dikembalikan. Dan angka bertambah di 16-10. Dan tim out kami persilahkan. Tadi panitia bilang kepada kami tiket terjual habis. Tidak ada tiket lagi. Jadi para yang mau nonton jangan menonton lagi ya, tiketnya udah habis. Tapi kalau di atas atap ada. Dan lagi-lagi poin ini diraih untuk CR7 17-10. Lagi-lagi kurang sebulan terlihat kembali sering hindar dengan kecelakaan melakukan set. Atimpa di perang kolos setelah kata sudah setiap aman. Angkat ke depan siapa saja yang terlihat hibur berhaya. Namun saya miskin yang kasih masih dapat diserangan balik CR7. Bukan Asep namanya kalau tidak bisa membombardir kawasan daripada Pemdes sehingga angka bertambah 18-10. 18 orang serangan turun kembali angka pembahas berbahaya juga. Namun sayang serangannya dipatahkan oleh sebuah sehingga angka bertambah ke 19-10. 19 orang sebuah pertahankan masih serang Binar di sana dengan lemah saja 18 lagi-lagi juga. Rehun Jubur namanya kalau tidak bisa menembus lempeng pertahanan dari para CRT 11-9. Ini ada senter tadi dari para Pemdes siapa kasih angkat kembali dan berbahaya Rizky. Kali ini dapat dibendung dan tipu daya bisa dapat diamankan. Lagi-lagi tipu yang dibayar dengan tipu karena kita juga mendapatkan pukulan berbayar, pukulan ribuan berbayar dengan pukulan. Tatangga dia lah, kata tangga lah, menghutang Allah, bayar ribuan itu. Wow, cukup terbulukan, ngelitan setandi tadi. Ini masih dapat diamankan angkat entah dan Krishna di sana. Bukan Krishna namanya, anak muda, manusia setelah robot ini seorang Krishna. Dan dapat memaham kebertingan langsung ke
bola indah anjir goreng oh bola bola kamu berdua tidak mau kalah dengan biji seorang tanding ini sehingga berdaya berdua menunggu saja dan angka menentukan baju CR 7-2013 Lebron tidak bisa bertahan kembali. Seorang Afrizal bagus angkat di bere. Jatuh di umpan tadi. Tapi seorang Joni tadi dan dapat menghasilkan angka 14. Rentolo. Bertemu nomor 7. Siapa dia tuan Krisna namanya? Ancang-ancang Lebron sudah angkat ke depan. Sana Dinar. Rebah. Itulah kekurangan kelewat datang kir-kir seorang asap dramatis ini tidak dapat diamankan dan dapat berangkat di 21 14 seorang Rizky di sana yang mau kasih angkat ke depan berbahaya di sana Denny tidak kalah kejam tidak kalah ganasnya seorang Denny melawan angka bagian tim pendes 15-21 15 menang 21 mempertahankan kali ini turun ke belakang makin dia siapa dia terlepas judul namanya angkat umpan hanya dengan santai kesalahan acar di sana lagi-lagi angkat umpan libero di sana ada Asep langsungkan saja kembali Dinar masih dapat diamankan serang Dinar ada Asep dengan pukulannya masih dapat diantisipasi ada jawaban serang Krisna gagal kali ini seorang Krisna menelekan angka untuk timnya sehingga angka diraih untuk CR 7-15 inilah dia seorang masa perlematis yang melakukan jam save-nya lemah saja angkat umpan berbahaya sambil dengan kaitannya di sana cukup berdaya pukulan tanpa mengalah memakai seorang hajar kali ini yang biasa dilakukan seorang tidur kali ini dilakukan seorang hajar dan nama angka di 23 23 dan 15 pertahankan kembali angka Denny dan Denny kembali angka 15 atau hitam masih asa premarus angkat ke depan siapa di sana Bayu belum mas Bayu namanya kalau tidak bisa membuat perak perangnya pertahanan dari perakir 7-13 seorang Denny di sana angkat ke depan seorang Dinar di sana disontek sudah Ethan lagi-lagi Azhar hanya disontek saja alat Jawa dan seorang Bayu hanya dikirim kembali dan seorang Didin menambah angka bagi Pondos atau Hidus Tuhu Arus Tuhu Arus Tuhu Arus Tuhu pertahankan kembali seorang Denny ke sana angkat Aja Rizki dan Azhar agar kesempatan Azhar terakhir mereka berdua dimulakan oleh CRT yang dihadapkan 25-17 Nah, kita saksikan di babak ketiga. Apakah tim CR akan kembali merumput ke ketiga atau sebaliknya tim dari para Pondes akan memperpanjang pertandingan ini. Marilah kita saksikan saja bersama-sama. Itulah kebiasaan itu apabila menggembirakan hati. Oh, seperti masuk. Kami dia ya. Oh, iya. Kita kembali ke lapangan dalam mereka 1-0. 1-0 bertahan ke siapa di sana? Denny masih dapat diumpankan kembali dan ada Amrizal usahakan pukulannya sehingga dapat berangkat menjadi 2-0 2-0 masih tahankan masih seorang Dinar di sana yang akan mau kasih
jam step saja seorang Dinar, angkat saja Krishna, lagi-lagi siapa Novo Ana di sana, angkat saja ke udara, coba umpankan berbahaya seperti mantis di sana, dan berapa angka menjadi 3-0 atau 3-0 orang Inggris bilang. Lagi-lagi seorang Dinar, lemah saja, cukup merobohkan itu, ada Deni. Dapat diambil oleh seorang Asep dan melewati rupa-rupanya sehingga diberikannya angka kepada Pembes 1-3. Satu berarti kami pertahankan kembali siap sebenarnya untuk anak di sana. Lagi-lagi serangan dari tanah Rizky tadi dapat dibendung atau dapat dicegol anak-anak daripada ternyata keluar jatuhnya sehingga angka diraih untuk CR741. Ini apa satunya? Angka serang Krishna berbahaya di sana. Ada Asep. Itulah hubungan seorang Asep tadi yang sudah dapat dijawab seorang jubir. Namun sayang pukulan jubir belum memenuhi sasaran. Lebar luar lapangan dan angka bertambah menjadi baik. 5-1. Dan anak jubir kembali dapat diamankan seorang Ilham. Lagi-lagi di sana siapa dia? Kalau bukan seorang Denny maksud kami yang melakukan cengkraman cukup keras dan berangka menjadi bagi Pembes 2. Orang mereka mempertahankan kembali angka yang 11 di Dero. Lagi-lagi serangan seorang Ajhar. Itulah seorang Ajhar tadi dapat angka menjadi 6-2. Anak orang mereka mempertahankan kembali turun melalui 15. Siapa dia kalau bukan M. Rizky namanya. Angkat ke depan, umpankan di dalam serangan cepat seorang Jubir kembali dipertahankan kali ini. Dan memangkat jadi 3, anak mata sudah berpaya kembalan Pembes pesawanya CR7. Angkat ke depan seorang Dinar berbahaya di sana sampai ke seorang Ilham. Masih dapat diamankan lagi Krishna. Bukan Krishna namanya kalau tidak bisa menebar menebar naon ya angka untuk Pembes 4-6. Ampar Pirana mempertahankan kembali. Siapa di sana berbahaya Ilham. Namun sayang pukulan Ilham kali ini meledak di luar lapangan sehingga angka bertambah kembali untuk Pembes 5-6-1. Angka dibuka tepuk-tepuk-tepukkan di babak ketiga ini. Lagi-lagi angka depan berbahaya seorang Ajhar. Bukan Ajhar namanya kalau tidak bisa membuat porak poranda atau membuat kasar kasir pertahanan dari para Pembes. Tujuh orang lima mempertahankan kembali seorang Asep di sana. Angkat bersandaka. Lagi-lagi Krishna. Kali ini serangan seorang Krishna dapat dibentahkan barisan depan daripada CR7 8-5. 8 orang lima mempertahankan kembali angkat bersandaka. Umpankan saja terlalu tinggi umpan ketika serangan tidak tercampur seorang Jubir di sana 9-5. 9 orang lima mempertahankan kembali ancang-ancang seorang Asep lalu setelah ini. Kali ini seorang Asep tidak mau kalah dengan biji sehingga modalnya dibuang begitu saja dengan angka bertambah saja bagi Pembes 6-9. Anak yang sudah mempertahankan kembali anak Pembes turun ke belakang Asep siapa dia kalau tidak Jubir lagi tipu daya. Itulah kelihatan seorang Dinar tidak ada umpan pukul menjadi untuk rumah angka bagi CR7 10-6. Pergantian pemain nomor 28 saudara Amri Jaya keluar dan masuk nomor 27 saudara Boy. Kali ini serangan dari para Pembes berhasil menganggap jadi 7-10. 7 orang sudah bertahan. Turun ke belakang seorang Pembes. Umpan ke bola selamat. Akan datang sempurna jam set seorang Pembes ini. Jadi hasil seorang ini di sana. Jam set kuas. Angkat umpan dan bagi seorang Pembes. Kali ini berhasil mengangkat menjadi 11-7. Pemain bermasuk ini seorang Pembes. Minus 82 nomor 0-0 kalau kita tidak akan memainkan. Akan datang sempurna.
angkat ke depan lagi dapat pikir seorang benar rumpang terlalu ini sudah angkat pertama saja untuk terlalu 12-7 dipertahankan kembali bola berada di playground seorang Ilham daripada CR7 ini. Konsentrasi setelah seorang Ilham penyintam set dari sana Ilham kali ini seorang Ilham melakukan jam set sehingga angka menentukan bagi Pemdes Pirabar 12. Inilah dia pemain walaupun bukan siapa dia kalau bukan Krishna namanya. Lakukan set dengan aman, angkat ke depan bersama tangga serangan seorang Ajar cukup mematikan serangan seorang Ajar Bogri. Oh seorang bos, seorang bos, seorang lagi itu kan? Berhati. Angkat ke depan, berbahaya di sana Lugung Inam. Diam-diam menghanyutkan pemain dukung Anam ini. Bisa memantau untuk Pemdes 9-3. Sama tuh Anam tadi sudah melakukan sep seorang Haris dan Asep di sana. Lagi-lagi Denny masih dapat diamankan libero dan Asep kembali dengan sentekannya walaupun hanya dengan sentekan seorang Asep dapat menambah angka menjadi 14-9 dan seorang boy di sana angkat umpan berbahaya sentekan seorang ini dapat dicangkau seorang Rizky tadi sehingga angka bertambah 15-9. Inilah dia nomor 7 daripada CRT ini seorang boy keren gagal lain keren boy keren keren masalah gagal 10-15 sepuluh kurang yang lepas mempertahankan kontrol yang kurang baik seorang Ilham tadi bola hanya dipandang dengan kedua belah mata biarkan jatuh dengan pemain berkurang yang kosong dan angka bertambah bagi Pemdes 11-15 11 kurang yang lepas mempertahankan baik angkat umpan berbahaya seorang Ajar angkat dengan kaki di mana apa yang terjadi roda-rodanya diskualifikasi pemain daripada Pemdes dan tim Output Pinta kami persilahkan pemain favorit pemain sama Haris gitu ibu aduh taingan ER tadi ya favoritan dan ada di sana bagus untuk mereka main macape jam seorang Rizky tadi berhasil menambah angka menjadi 17-11 kali ini keluar jam sebelah kosong Rizky mengukuhkan bagi Pemdes 12-17 12-17 mempertahankan kali ini Jepson dilakukan saran Denny dan berupa saran absen tadi miskomunikasi dan pukulan saran Denny di sana masih dapat diangkat lagi-lagi saran Ilham gagal membuat serangan dipatahkan oleh Netan angka bertambah 13-17 13-17 mempertahankan kali angkat dari saran belakang dan masih dapat diselamatkan seorang Juber di sana lagi-lagi seorang Ilham masih dapat diamankan seorang Dinar langsungkan libero angkat umpan kali ini seorang Juber gagal melakukan serangan sehingga angka diraih untuk CR7 18-13 18-13 mempertahankan kembali seorang Asep romantis di sana dengan jam setnya seorang Asep angkat ke depan bersama belakang dan serangan seorang Krishna walaupun ada pagar mendinding bagaikan batu karang di sana dihantamnya seorang Krishna sehingga angka bertambah bagi Pemdes 14-8
14 dalam 8 mempertahankan angka cerangnya. Rizky di sana ada diumpankan, hanya disampaikan, hanya dengan sampaikan seorang pacar menemukan kabur 19-14. 19 14 mempertahankan kembali. Bapak rekan masih dapat diamankan. Ini serangan melalui seorang Ilham, hanya dengan pukulan masih dapat diantisipasi. Ini Krisna kembali hanya dengan sampaikan. Namun saya seorang Krisna terlihat di teras sampai wasit melakukan pelanggaran di sana sehingga menentukan bagi CRVG 20-14. Lihat-lihat barang apa pasang pertahanan kembali ke pulang daripada Nurgiong Luna. Berhasil menangkan Nurgiong Luna daripada Pundus 15-20. 15-20 pertahanan. Kembali Nurgiong Luna daripada Pundus 2020. Angkat ke depan, berbahaya sampaikan gol. Berhasil menangkan dari 21-15. 21 menurut 15 yang pertahankan. Inilah dia seorang Ilham nomor 0-0 ini dengan temannya Bokosov. Angkat umpan budaya cukup muslihat dan ada kita kembali ke lapangan dalam melanjutkan 21-17-21. Kontak CR 27-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 
siapa di sana berbahaya soal jubur. Namun masih dapat diamankan dan serangan kali dari pressure Rizky tadi cukup memukul di mantak para pegadis-gadis cincinan di Persika ini sehingga angka pertama menjadi 23-17. 23 Miran 17 yang tertarik Kasaran Binar lemah ke mulai sejak ke Kasaran Binar tapi mampu menambah angka di 24-17. Satu angka di muka itu menghabiskan babak ketiga ini dalam kedudukan 24-17. Lagi-lagi Binar dengan lemah menggulir oleh angka keras ini angkat umpan berbahaya dengan di sana mencapai aman ke Rizky. Lagi-lagi sang Rizky di luar lapangan ke Kasaran Rizky kali ini angka pertama di 18 berangkat ke tempat mempertahankan sabar kemerapan siapa disana yang dibentuk oleh bukan seorang dan kepada tim daripada Jemaah Warcan dan Gemak, kami persilakan untuk bersiap-siap di pintu.